semua orang ada dekat sini kan. Can you please raise up your hands please so then I know all of you are there. Thank you, Melin. Okay, this is REE4S2J2. Class, yang saya tahulah kan. untuk MPU, FOET conducted online kan. Tapi sebab kita lecturer memang kena pergi ke college, but kalau student kan diberi pilihan. So then kita follow tau. You jangan terkejut pula bila nampak cikgu ada dekat kelas ke ataupun kat rumah ke. Nanti depends lah tengok mana dia punya lokasi yang akan saya buat. Kalau online ni tak ada masalah lah. You just open camera semua. Kecuali yang hybrid kalau ada yang nak datang kelas tu eh. Tapi setakat ini FOET online kan semua kan? MPU. Is it? Cuma you all ada hari tertentu pergi college saja untuk projek. Betul kan? Class? Boleh someone bagi saya respon? Class rep ke? Betul tak? Hello? Hi? Boleh bagi saya respon? I think so. Okay, okay. But let's say macam saya kata ada kena pergi college ke, you all nak buat kat college ke, then you all beritahu saya saja. Senang dia. Macam kelas lain kan, saya just suruh pelajar senaraikan siapa yang nak datang kelas, siapa yang nak online. Tapi majoriti semua online lah eh. Ada dua tiga tu group because of dia ada macam kelas selepas saya atau sebelum saya, dia ada kena pergi lab dan sebagainya, dan yang tu memang saya ni lah. So diorang pun tak ada venue nak duduk untuk online kan. So yang tu kita buat face to face dengan SOP yang apa sepatutnya lah. Alright. So kalau online tu tak ada jadi masalah. Saya just bawa laptop, buka lah kat mana pun ada. Right. Huh? Cuma student tu yang kita nak pastikan you all convenient dengan keadaan. Because setakat ini ada yang pelajar memang pilih untuk online sebab parents lah salah satu tak nak anak-anak diorang balik dulu, tapi kita faham ya situasi sekarang pun tak ni, dan dalam masa yang sama kita pun dalam keadaan nak pelajar tak lupalah asal college kita kena balik juga nak cara nak yelah kan, faham kan, nak jangan lupalah macam mana keadaan dekat college tu, same goes to the lecturer also. Okay. Tapi setakat ni kita tak ada pun cakap macam compulsory face to face kecuali certain program yang ada project atau practical yang perlu hadir ke college. Next. Okay, saya ambil attendance dulu, ada 15 orang tak ada dekat sini. 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, siapa seorang yang tak datang ni? Tolong bagi tahu saya. Halo, siapa yang tak datang? Siapa boleh say yes tak? Siapa yang apa nama siapa tahu ataupun bagi je, saya nak kejar masa je, bagi tahu saya siapa yang tak hadir hari ni. Tiga. I think Kashim. Belum kat sini. Kashim. Wong Kashim. Okey. Dia gimana ni? Saya call you. Okey, tak apa tak apa. Nanti kalau dia ada masuk dan panggil je lah, saya betulkan balik attendance tu. Okay kelas, so macam biasalah saya akan tanya dulu kamu punya progress untuk assignment kamu eh? Chung Yi dah dapat belum respondennya? Dia punya responden dia nak cari hebat-hebat semuanya. Kita dah schedulekan untuk yang kedua punya, yang ketiga masih lagi cari lah. Ya, yeah, okay. Maksudnya seorang tinggal satu lagi lah. Ya. Yeah. Alright, that's good. Okay. Sekejap saya pergi satu-satu. Okay, tak apa. Chung Yi boleh boleh bagi tahu feedback dululah. Nak tambah lagi anything? Any info? You nak tambah? Atau any other question you want to ask? Saya tak ada question tak untuk sekarang. Tak ada. Okay, kalau ada nanti just WhatsApp atau text saya sajalah. Eh? Okay. Right. Kumpulan seterusnya. Boleh bagi cikgu feedback? Iaitu kumpulan Hangdong. Boleh bagi feedback pada saya? Setakat ni sampai setakat mana dah progress? Ataupun dalam proses mengumpul ke? Dalam proses menulis ke? Sila. Ataupun dalam proses yang belum bagi lagi saya draft ke? Okey ni dah. Perniagaan atas talian set. Oh, okay. Ni saya dah check.
Okay, setakat ini hang down. Silakan, mana hang, kelas group leader ni? Hello? Hello. Yes, hang down. Silakan bagi jawapan. Bagi saya ni. Feedback. Apakah aktiviti yang dilakukan sekarang? Sila. Huh? setakat ni. Dah buat interview ke? Dah kumpul bahan dari kepustakaan ke? Macam mana? Sedang cari bahan. Okay, temu bual dah buat belum? Belum. Belum lagi? So bila nak start buat temu bual tu? Sebab tu draft semua dah lama dah saya check tu kan? Dah. Sekarang, setakat ni sekarang sedang cari orang untuk interview. Okay. So maksudnya temu bual on the way lah ni? Yeah, on the way. Okay. So bahan kajian kepustakaan dah kumpul dah? Semua dah. Okay. So maksudnya dalam proses pengumpulan bahan ya, belum lagi menulis kan? Ya. Okay. Dah menulis sampai separuh. Tak set lagi. Apa dia? Dah menulis. Oh, dah tulis. Okay, jap. Tengok mana. Kejap. Sorry. Kalau you all dah siap pun kan, dah maksud saya dah start menulis. Lepas tu misal kata dapat, okay, bagus. Ini kejap ni hang punya. Sorry. You all boleh je tag saya macam contoh. Okay, ni jangan lupa tajuk lengkap. Cuma data temu bual lah. Mana? Oh, draft dekat tempat lain lah. Okay, tak apa. Saya tengok kumpulannya dia buat. Okay, sama. Okay, kumpulan Yihang. Pinjam sekejap Let's say lah dia dah siap. Contoh dia kata, okay cikgu saya buat part pengenalan. Boleh tak cikgu tolong saya mark sikit? Boleh je. You just click plus. Lepas tu komen. Letak macam biasa lah panggil saya. Tag saya. Cikgu, okay. Boleh tolong saya mark. Atau mungkin part, apa yang kedua. Mungkin hasil kajian pertama ke kedua ke kan part kamu. Dah siap. Lepas tu nak panggil saya edit. Cikgu. Bukan edit. Check. So tag saja saya. Ni macam ni lah. Kumpulan ni buat. Yang ni ikut. Ni saya ada jumpa. Kalau siapa tak jumpa reference pun boleh beritahu saya. Saya bantu sikit-sikit lah. Ini ikut format Tulis bibliografi semua ni. Right. So kalau kamu dah siap bahagian mana-mana bahagian boleh je tag saya. Tapi saya tak adalah check ni. Siapa yang nak je tak wajib pun. Kalau ni saya just random check format adakah ada menjawab objektif tu, itu saja. Okay. Okay, kumpulan hang down. Any other question? Nak tanya? Other than that. Tak ada Okay, kita pergi kat kumpulan Yihang. Yihang ada kat sana, saya nampak dia dah ni. Temu bual semua dah jalankan ke macam mana? Yihang? Sudah ada dapat cari satu orang untuk interview. Okay. Yang lagi dua sedang cari. Alright, okay. So tapi yang pertama tu pun belum buat lagi interview dia? Belum. Next week. Okay, tak apa. So dah samalah dalam proses mengumpul maklumat daripada temu bual. Yang maklumat dari kajian kepustakaan, macam buku, jurnal, artikel semua dah kumpul dah? Sedang. Okay, alright. Okay, so maksudnya tiga-tiga kumpulan ni saya assume semua sudah dalam fasa mengumpul maklumat dan menulis lah right. So jadi saya harap minggu depan kamu boleh finalisekan hasil penulisan tu dengan minggu 6, minggu 7 kita hantar right. Before that lupa saya beritahu sebab minggu 8 kita ada kita punya pembentangan Okay, sebelum kita pergi pembentangan tu, untuk siapa-siapa kumpulan yang macam tak pasti macam mana penulisan akademik, maksud saya nak menulis hasil kajian tu berdasarkan kepada dua sumber, kan saya minta letak in-text citation semua kan dengan indikator yang mana hasil kajian, hasil temu bual. So you boleh pergi kat contoh penulisan, pergi kat bahan kursus ni. Okay, lepas tu you ambil yang contoh satu. Right? Ada banyak contoh kat situ tapi yang contoh satu ni saya ada tanda-tanda sikit. So dekat dalam box-box semua tu tengok box yang warna biru. Macam ni sebab dia kata ciri objektif dia tiga ni, ciri binaan, teknologi binaan dengan langkah melindungi. So ini rumah Melayu lama kan. So maklumat kumpul yang dia dapat tentang ciri-ciri lah, dia punya tangga ke, dia punya
tiang ke lantai, dinding, pintu, whatever lah eh. Tapi semua tu memang komponen yang ada pada bangunan rumah. Cuma nak tahu dia punya ciri dia tu kan, ha, fungsi dia, ha, bentuk dia macam mana, right? So jadi pelajaran yang dapat yang pertama adalah struktur, elemen berkaitan struktur. So pertama dia dapat daripada buku atau journal. So masukkan in-text citation, mesti ada kelas eh. Lepas tu yang kedua dia, dia support kan Encik Chin bla 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 bla, dia mengatakan sekian-sekian-sekian yang support data. And then yang kedua dia mulakan dengan yang pendapat daripada temubual. Ini kena letak nama penuh eh. Lepas tu support pula dengan buku. Ni tadi pasal lantai, ini tengok pasal sebab dia ciri kan. Ni pasal apa ni, bumbung dia, roof dia, lepas tu ni pasal tingkap dia. Okay. Dan ruang dalaman eh, bahagian-bahagian ruang dalaman. Right? That's all eh. Lepas tu dia punya teknologi binaan rumah Melayu lama. Okay, yang ni kedua dia punya sebab objektif kedua adalah teknologi rumah rumah Melayu lama eh, binaan dia eh. Ah, cuba tengok ni macam-macam ni Ahmad Kersani di Bersama ni semua adalah in-text citation. Encik Chin berpendapat ini hasil temubual. So dengan ada dua tu dekat dalam hasil kat Jen eh. So teknologi tengoklah cara dia apa dia cerita. Nombor satu teknik ikatan rotan, lepas tu teknik tanggal buka, dan teknik apa lagi? Apa lagi ni? Gabungan kepingan kayu, dovetail tenon, tak tahulah apa benda semua ni kan. So dia punya ni tengok ada in-text citation dan juga ada hasil temu buah. Berdasarkan Encik Lim, beliau mengatakan sekian-sekian-sekian eh. Sama juga yang ketiga sebab dia kaji langkah. So apa yang dia dapat hasil temu bual dan juga hasil buku semua masukkan. Okay, last. Faham eh? Ah, ni cara kamu nak apa kita kata menulis, analisis. Lepas tu kan macam ada pelajaran cikgu markah semua tu macam mana. Okay, you tengok dekat bahagian rancangan kerja kursus ada disertakan rubrik. So tengok rubrik penilaian satu. Dia ada dua situ, pembentangan dengan penilaian. Eh mana? Ni betul tak? Okay. So sebab ada juga pelajar dia tulis tu macam dia tulis biasa je, dia tak letak pun citation. So kita nak ni kalau tak ada nanti dapat satu atau dua. See? Kan semua ada in-text citation. Kemahiran kerja ni selalu bagi feedback pada saya, macam bagi macam maksudnya report pada saya lah apa aktiviti yang dia buat. Okay. Lepas tu bawah ni ada kemahiran interpersonal, more to format. Format macam ikut susunan dia tak teratur tak, okay, ada kesalahan tata bahasa semua ni interpersonal ni. Okay, dua senang dapat markah, dua dan empat dan lima ni. Rasional dengan sumbangan. Ni. Ni senang je, semua yang kamu kaji tu bila saya dah semak dia punya objektif semua kan, kita nampak lah pelajar boleh menulis lah eh. Tapi kalau yang salah tu misal kata tajuk lain, huraian dia lain. Tu boleh lost lah dekat situ eh. Okay, untuk tiga-tiga kumpulan, any other question you nak tanya? Sila. Siapa nak tanya? Sebelum saya nak habiskan tajuk tamadun Islam ni. Hello. Hi. Diam je semua petang-petang ni eh. Kalau tak ada, saya teruskan ya dengan tamadun Islam. Tajuk pencapaian dengan isu semasa. Dua je lagi. Oh, tadi saya ingatkan tentang pembentangan. Nanti kat sini pun ada rubrik, boleh rujuk. Boleh tak tolong update kat sini? Kita ada tiga kumpulan kan? So pembentangan mula minggu 8. Can you please tulis kat sini siapa yang pilih untuk bentang minggu 8, 9 atau 10? Saya kalau boleh 11 dengan 12 saya nak reserve untuk masa buat latihan ataupun kita panggil exercise lah atau pretest atau percubaan eh untuk penilaian tiga. Sebab kita penilaian tiga adalah berbentuk essay. So jadi nak biasakan pelajar dengan format. 8, 9, 10 kita buat pembentangan. So satu minggu satu kumpulan. Boleh tak kumpulan Hang On, kumpulan Ihang lepas ni? Jangan bising. Okay, kumpulan Nihang dengan kumpulan Chong Yi. Boleh tak tolong tulis dekat yang empat nama ketua je. You tulis kat sini. Minggu berapa, minggu berapa. Right? Okay.
Ah, lepas tu jangan lupa tulis tajuk sempurna. Semua belum buat lagi ni. Tajuk yang lengkap kat sini. Betul kan ni kumpulan dua kan? Ah, tajuk lengkap. Lepas tu kamu pergi type kat sini. Eh, type pula. Tulis kat sini. Ah, draft telah disemak. Saya rasa semua kumpulan dah disemak. So, tulis draft. Oh, sorry. Draft soalan telah disemak. Sebab saya nak tahu yang saya dah tengok semua ni ada markah eh? Sebab nak tahu dah pelajar dah report pada saya. Ini yang okey dua lah. Tulis nama, tulis draft soalan tadi semak. Lepas tu dekat coursework 2 ni tulis minggu berapa nak present. You bincang tiga-tiga kumpulan. Siapa nak dulu, siapa nak kemudian ya. Eh? Saya serahkan pada pelajar. Kalau kat kelas lalu saya minta draw lah. Kita sama-sama draw. Right. Now, cikgu akan teruskan dengan tajuk kita yang seterusnya jika tak ada soalan. Kalau nak tanya pun boleh ya, just type je dekat sebelah. Madi, tutup pintu Madi, bising lah. Sekejap eh. Okay, untuk tamadun Melayu, okay? Tamadun Islam iaitu bahagian pencapaian dengan isu semasa. So sebenarnya bahagian sumbangan dan pencapaian ni kita dah ada sentuh sikit di bawah ni apa kita kata kelahiran perkembangan kemerosotan ni eh. So ini kita sentuh banyak pasal teknologi, pasal ilmu dengan seni bina lah. Nanti dekat dalam topik seterusnya kita akan sentuh lagi banyak dia punya pencapaian. Macam contoh yang last week kita cover tentang ilmu perubatan dan sains by Ibn Sina. Okay, lepas tu matematik dengan bidang optometris eh, Ibn Al-Haytham. And also Falsafah by Al-Ghazali. We do have also zaman Andalusia sebab Andalusia ni is the zaman di mana Islam di Spain yang berkembang tu semasa transition period between Umayyah ke Abbasiyah. Okay, masa dah nak masuk fasa Abbasiyah tu. Sebab Abbasiyah kan fokus kepada ilmu kan. So, diorang pun ada penemuan teknologi tertentu seperti alat gaji bintang ataupun alat astronomi dia lah eh. Kita panggil astrolab. Okay, so this is the astrolab. Lepas tu kita ada lagi macam Kinci Angin ya. Awal-awal dah ngantuk. By Al-Jazari ya ni untuk pertanian. Kinci air ni ya. Lepas tu kita ada lagi macam Ibn Rushd. Ini zaman dekat Spain ya, Islam dekat Spain. Ibn Rushd. Lepas tu kita ada apa lagi? Ha, ini sains lah ya, Ibn Rushd. Ibn Battuta. Eh? Right, Ali Pelaya ni. Lepas tu kita ada Al-Farabi atau Ali Music Islam ni. Eh? Islam in Music. And then we do have also banyak lagi eh sebenarnya. Tadi saya nak sebut. Ah tu, Matematik. Al-Khwarizmi. Ya, Khwarizmi ni dalam teorem Pythagoras kan. Eh? Next, lagi Al-Jabar dalam konsep Al-Jibra. Al-Jibra tu daripada Al-Jabar. Eh? Next, seterusnya kita pergi pada hari ni pencapaian dalam bidang iaitu akidah dan juga tauhid. Okay, so yang pertama ni just nak beritahu pada kamu masa kita belajar pandangan semesta tamadun Islam kan kita ada yang keimanan, kekuasaan, kemanusiaan semua kan. So dalam konsep keimanan iaitu kepercayaan kepada Tuhan, maksud di sini pencapaian dia ialah kalau kita nak maju so kita mesti hubungan dengan Tuhan tu baik. Lepas tu contohnya menerusi penyembahan dalam solat, okay, penyembahan kepada Tuhan yang satu. So jangan menyembah selain daripada Tuhan Allah, contoh makhluk-makhluk lain dan sebagainya. Lepas tu dari sudut yang kedua, itu sudut rohani lah. Ini sudut pembangunan secara fizikal, macam contoh kita pergi kerja, kita hubungan kita dengan alam, dengan negara kan. Contoh, walaupun kita ada undang-undang dunia, so kita takut tu dengan undang-undang dunia sampai kan kita abaikan undang-undang akhirat, iaitu yang undang-undang agama lah.
And satu lagi macam kita bekerja, kita buat sesuatu because of kita takutkan dengan hukuman yang superior bagi ataupun undang-undang di tempat kerja. Bukan kita nak suruh kita langgar apa hal dunia, tapi kena seimbangkan dengan hal akhirat. Contohnya macam ada hal keagamaan seperti ibadat-ibadat tertentu, kita mesti fokus juga, kena seimbang. Sebab nanti kalau dalam diri kita ni macam kita nak dapat kekayaan saja, material semata-mata, saya kerja because of saya nak duit, nak kumpul duit sampai lupa beribadat sebagainya. So itu consider sebagai manusia yang memperhambakan diri sebenarnya kepada alam, kepada makhluk lain. Dia takutkan alam, takutkan hilang kekayaan dan takut dengan manusia. Faham kelas? Jadi dalam konsep pembangunan ni kita mestilah menyeimbangkan kedua-dua sudut. Bermakna kita, manusia adalah slave, memperhambakan diri kepada Tuhan, menggunakan segala di dunia ni ke jalan yang benar dan tidak menjadi hamba pula kepada dunia. Kena seimbang. Okay, nombor dua adalah sosial, iaitu prinsip sosial yang berteraskan adil, rasa persamaan, kehormatan dan juga kemuliaan orang lain. So maksud macam kita berhubung dengan masyarakat, manusia ni dalam kelompok, dalam kumpulan yang sama, iaitu kita kata nilai kemanusiaan yang dalam pandangan semesta. So dalam nilai kemanusiaan ni, manusia kita kata perlu layanan yang adil. Semua adalah dari latar belakang yang sama. That's why dalam konteks tu dia kata manusia dinilai adalah berdasarkan ketakwaan, nilai baik yang dia buat. So Allah tak lihat kepada dia punya warna kulit, rupa paras, fizikal dan sebagainya. Faham? So dengan itu bila kedudukan sama, setiap manusia tidak ada hak untuk menindas orang lain. Macam contoh, even though dia leader, dia ketua, kita ada kuasa daripada orang lain, kita lebih tinggi daripada dia, kita mempergunakan orang lain. Faham? Atau menindas dia, membuli dia sebagainya. So social juga ada berkait rapat dengan konteks macam dalam hubungan etnik. Macam contoh kalau kamu dah belajar tentang isu diskriminasi semua kan, so perlu dielakkan. So in the Quran also mention ayat berkaitan kejadian manusia, contohnya dalam surah Al-Hujurat ayat number 13. Senyap je dekat sana tu kan, boleh tak tolong angkat tangan sekejap? So then I know semua ada dekat sana. Hang dong, tadi siapa yang tak ada tu dia masuk tak? Dia belum masuk lagi eh. Siapa tadi? Wong Kashing. Takpelah nanti Dia tak ada, dia ada kerja lain. Okay, takpe. Nanti sudah WhatsApp saya je, takpe. Baru sekali okay. Kan dia absent kan? Ya. Yeah. Okay, next. Seterusnya, okay bagus semua ada kat sana. Now, ayat surah Al-Hujurah in the Quran, which is verses number 13, chapters Al-Hujurat berkaitan tentang kejadian manusia dengan apa kita kata hikmah kepelbagaian, okay? So dia kata kat situ, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wan unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum indallahi innallaha 'alimun khabir. Kat sini dia katakan ta'arafu. Okey, bahasa Melayu kan, kamu tahu perkataan arif? Arif apa maksudnya? Saya arif tentang perkara tu. Arif bukan nama orang. Arif maksud arif adalah mengetahui atau ta'rif tentang pemahaman, okey, atau maksud. So jadi kat sini ta'arafu bermaksud memahami ataupun mengetahui orang lain atau mengenali dia. So bercakap, hai manusia, sesungguhnya kami mencipta kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa. So yang ni kejadian lelaki, kejadian manusia lah. Mestilah kan, nanti ada lagi explanation dalam ayat-ayat seterusnya, kejadian daripada apa nama air mani bergabung dengan sekian-sekian-sekian, itu kejadian manusia. Yang satu lagi ni dia kata kemudian lahir, kemudian kelompok manusia itu pula berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, iaitu kita berbilang latar belakang. Apa dia punya tujuan dia Tuhan bagi itu adalah untuk saling kenal mengenali. Ini tadi lita'arafu. Bukannya saling kecam-mengecam. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Tuhan ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu, orang yang paling banyak buat baik. Okey? Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal setiap apa yang kamu lakukan. So sebab Tuhan nampak kan, walaupun kita tak nampak dia. So jadi tidak adalah penilaian yang dibuat kepada manusia tu selayaknya diambil dari manusia lain. Macam contoh manusia beli manusia lain. Inilah kau, nanti kau akan jadi macam-macam tu. Dia tidak ada hak sebenarnya, kerana hukuman itu hanya diberikan yang sewajarnya oleh Tuhan.
Macam contohnya, kau ni nanti masuk syurga ke masuk neraka, manusia bagi tahu. Tak ada. Walaupun kadang kita nampak dia ada kesilapan dia buat, tapi kita tak tahu kebaikan yang dibuat tu hanya Tuhan saja yang tahu, right? So that is dalam surah tersebut. And satu lagi yang antara pelbagai kaum, okay, yang menganjurkan sikap kenal mengenali ni, kan dah sebut kat situ, bukan untuk kita gaduh, kenapa nak berkonflik pula, sedangkan dalam Quran dah mention untuk kamu kenal mengenali, even though kamu tak kenal dan rapatkan, cuba dekati dia untuk belajar dan untuk lengkap melengkapi. That's why juga yang konsep penindasan, macam contoh masalah isu sosial like prejudice, stereotype, diskriminasi, apa lagi kelas, ethnocentrism, bias dan sebagainya, benda tu kena dielakkan. Last time ada pelajar saya juga, dia buat topik yang berkaitan tentang konsep kemanusiaan semua ni, iaitu tentang LGBT. Saya pun takut juga student ni buat, tapi dia okey lah. Kita nampak yang dia nak fokus ialah, satu memang dia ada sentuh macam kelemahan undang-undang kita sendiri. Kalau dia kata benda tu tak boleh diterima, kenapa masih ada lagi kan? Macam mana bermulanya tu? Okay, memang kita tahu yang kebanyakan agama yang ada kat Malaysia memang tak seiring, tapi sebab dah ada kesatuan tu, jadi itu adalah satu cabaran lah. Maka bila wujudnya keadaan ni, dia sebenarnya menuntut kita supaya macam memberi layanan yang macam sepatutnya, bukan macam kecam dia. Kadang-kadang ada yang mereka tu dalam kelompok tu dia tak nak pun terjadi macam tu, tapi dah tertakdirnya kan, dia punya jantina semua macam mana. So jadi kita yang normal ni jangan pula kecam dia, macam contoh dekat Facebook, Twitter, Instagram kan, kita bully golongan-golongan tu. Ada kan berlaku kan? Kita tahu memang dia orang dah tersilap, tapi macam nak mendekati orang yang membuat salah ni mesti perlu ada teknik yang betul ataupun pendekatan, approach yang betul. Kita panggil secara berhemah. And then sebab apa dah dikatakan kan, Tuhan dah jadi, itu pun satu kepelbagaian. Maka jadi kena jangan diskriminasi dan sebagainya. And satu aspek lagi, contoh macam keprihatinan. Kita kat Malaysia memang orang yang mengamalkan prihatin dan sayang yang sangat bagus. Cuma kadangkala ada berlaku sedikit bias ataupun prihatin yang berbelah bagi. Sepatutnya kita tak berbelah bagi kan. Macam contoh you prihatin nak bagi bantuan, bagi kat satu kelompok saja, atau nak bantu pada satu kelompok saja. So it's not good. So, sepatutnya perasaan bantuan sayang tu across the group kan. Macam kita kata walaupun dia daripada kaum A, so dia rela bantu kaum B. Tapi kat Malaysia memang banyak juga berlaku waktu tu, especially masa pandemik and also masa banjir kan. Lihat juga apa yang berlaku kan masa banjir hari tu, even kaum India pun, kaum Sikh. Sikh lagi satu, Sikh kan, dia pun ada juga unsur layanan sama ada sebab manusia semua sama, dan dia apa kata, konsep bantuan tu tak ada rasa unsur perbezaan, so dia bantu. That's why mereka hari tu hantar bekalan makanan kepada orang-orang Melayu, kaum pelbagai kaum juga lah. Cuma yang orang Melayu pula, diorang question pula, halal ke haram ke? Okay, kalau ikut logik, okay, the Sikh punya penyediaan makanan, semua diorang vegetarian. And then some more, Dr. Zulkifli Al-Bakri, so dia sendiri pun dah pergi ke lokasi tu dan dia dah lihat dia punya situasi sebenarnya lebih bersih daripada yang sepatutnya, yang kita rasakan. Memang bersih keadaan dia, dengan tempat dia bersih, lepas tu yang dia punya bekas-bekas masak semua bagus kan. So jadi tak ada masalah. So benda tu penting juga untuk clarify kepada masyarakat supaya tak salah faham. So apa pun kita kena tolerate. Next, dan dikatakan juga sebagai dalam konsep ni adalah habluminallah and habluminannas. Habluminallah adalah hubungan dengan Tuhan, habluminannas is hubungan manusia dengan manusia, yang dikatakan sama rata. So tidak ada perbezaan. Tak boleh menindas atau membuli orang lain. Okay, ekonomi. Macam ekonomi juga berkait rapat dengan konsep keadilan dan juga mengelakkan penindasan. Sebab selalu contoh dalam perniagaan plus, orang bagi keuntungan, jual barang dengan harga keuntungan yang sangat-sangat tinggi. So keadaan ini memberi satu bentuk ketidakadilan, sebab apa? Yang menjual dia akan kaya lah kan, dia untung lah peniaga, tapi yang miskin ni diorang nak beli, diorang terpaksa ikat perut semua kan. Nah, kesian. Lepas tu konsep riba juga berkait rapat dengan macam pinjaman. Kalau saya kata interest dia terlalu tinggi, kesian golongan yang memerlukan kan, diorang tak mampu nak bayar. Itu pasal bank pun sama juga kan, pasal macam konsep along semua tu sepatutnya tak ada dalam Islam, tapi adalah, orang Melayu pun ada
buat contoh kan. Eh? Tajuk lah. Next ialah muamalah yang lain kelas. Muamalah adalah ekonomi lah basically. Okay, kita tunjuk dulu ayat yang berkaitan penghalal dan haram dalam jual beli ni. Soalan pernah keluar kelas. Dia cakap apa kesan baik jika dielakkan konsep keuntungan berlebih-lebihan dalam perniagaan. Satu lagi, apakah kesan buruk jika konsep keuntungan berlebih-lebihan impos ataupun dikenakan dalam perniagaan. Kita tengok ada sebut wa halallahul bai'ah wa harrama riba. Allah telah menghalalkan segala bentuk jual beli dan mengharamkan segala bentuk riba, eh, keuntungan yang secara berlebih-lebihan, bunga, interest, right? So, di samping itu, bagi macam mengclearkan keadaan, mengclearkannya, menjelaskan lagi keadaan. Contohnya, kelas, saya ambil sekarang, saya nak explain konsep zakat. Bila kita buat saving kan dekat bank, lepas tu kita macam saham semua, of course kita juga akan dapat macam keuntungan yang lebih kan. So, jadi keuntungan yang kita dapat tu sepatutnya tak boleh digunakan untuk keperluan sendiri. So, dia kena bayar. That is kind of zakat. Example, saya kerja, husband kerja, so we need to pay the tax kan. But zakat is only paid by the Muslim. So, yang zakat pendapatan which is borang EA semua tu kan. So, kita bayar and then dapat penyata. And then nanti lembaga zakat, saya Selangor, so jadi under lembaga zakat Selangor. Lepas tu nanti dia ada lagi negeri-negeri lain. So masa saya nak bayar tu, nanti kita hantar dekat online juga. So dia ada calculation. Dia tengoklah kira-kira. Kalau negatif macam tu, maksudnya tak payahlah. Kalau misal kata dia terlebih tu, yang tu kena bayar. Plus, sebab kadang-kadang walaupun gaji ribu-ribu semua, tapi maintenance sana sini tinggi, duduk kat lokasi kat mana, so dia tengok juga calculation tu. Alright? So that is zakat pendapatan. And then we have also another kind of zakat, is zakat fitrah. Okay, you know where, kat mana kita channelkan hasil dikumpulkan zakat ni adalah kepada orang-orang yang memerlukan. Contohnya anak yatim, ibu tunggal, apa lagi, anak yatim, ibu tunggal, orang miskin, papa kedana ke yang duduk bawah-bawah jambatan apa semua tu, so kita bagi. Dan di berada di bawah satu pertubuhan kita panggil Baitul Mal, eh? Means for all the marginalized society lah. Dan zakat fitrah example macam yang ni, kalau dia, yang ni kalau zakat pendapatan lagi banyak bayaran dia tu. Yang zakat fitrah ni diikut kepala. Macam pun ada dalam pengiraan beras pun boleh. Depends mana yang dia boleh nak bayar. Kalau nak bayar dalam bentuk beras boleh, dia nak bayar duit pun boleh. Ini masa hari raya, bulan puasa, hujung bulan tu dengan hari raya pagi tu. So tu waktu dia orang kena bayar. Lepas tu zakat harta ataupun zakat haiwan ternakan. Okay. Ini yang dihalalkan lah, perkara-perkara yang dihalalkan. So haiwan ternakan bila kita bela, so jadi mestilah dia akan naik dia punya apa kita kata values kan, so jadi dia ada pengiraan juga. Kalau 5 ekor kambing, 5 ekor lembu ke kebau ke apa semua, yes betul Shin Shen, that is kind of tax, but which is must be paid by the Muslim. So tadi saya beritahu yang collector tu kita panggil amil, atau macam dia ada jabatan dia, which is lembaga zakat. Lepas tu duit tu nanti diorang dah kumpul under Baitul Mal, so nanti diorang akan salurkan kepada jabatan kebajikan yang memerlukan. Maksudnya macam golongan yang memerlukan, ya, the marginalized society. Ini dah lama dah, daripada zaman Nabi Muhammad dulu lagi dah diorang buat kan. Sebab bukan semua orang kat dunia ni apa kita kata sempurna kehidupan dia. Alright, plus anak yatim kan. Adalah macam, kamu tahu saya pernah nampak dekat dalam Facebook cerita yang sedih sangat tengok, yang dekat sebelah utara Baling kat Kedah kan, yang ada satu kawasan tu sekolah dia, tuan tak pernah makan KFC, lepas tu cikgu dia bawa pergi. Alah, kesian sangat. Kita kat sini kan, anak-anak sekarang kan, apa sangat kan, KFC tu boleh makan 2-3 kali kan. Terus tengok dekat diorang kat sana, kesian. Itu kawasan tu lah, kat Malaysia ni ada banyak lagi kawasan macam tu. Bila
kita tengok macam tu kan, saya rasa macam apa yang kita ada sekarang ni syukur saja, right class? Ha, sebabnya ada orang lain lagi susah pada tu. So that's why kemudian disalurkan kepada golongan yang memerlukan. So ini zakat, zakat yang ternakan. Ha, lembu, kebau ke kambing semua tu pun ada zakat dia. Ha, tax dia juga. And then satu lagi mak kita yang harta yang ni ya, iaitu emas. Oh. Pun ada. Sebab emas ni kan dia berapa persen, apa nama, dia akan ada values dia makin naik, so pun kena bayar juga. Okay, any other question? Okay, ya, Shin Sen nak tambah lagi ke, nak tanya soalan lain? Macam tax, memang tax pun tapi orang Islam sajalah. Tapi kalau dia dah bayar tax yang government, tadi saya cakap yang ni pun dia kena bayar juga. Tengok ke, tengok pengiraan dia. Okay, thank you Shin Sen. Okay, okay. Ada sebenarnya ada banyak lagi konsep muamalah dalam Islam ni. Antara lain juga sedekah pun sama, kita panggil sodakah. English kita panggil charity lah. Sedekah. Sedekah kan. Ada satu lagi wakaf. Wakaf is example macam you beli tanah, lepas tu tanah tu you wakafkan, maksudnya untuk keperluan umum. Macam you beli tanah, lepas tu you tanam durian, rambutan, manggis, lepas tu siapa-siapa duduk situ, siapa nak makan makanlah, tak apa saya sedekah. Faham? Itulah syarat is wakaf. Another one, example dia ada satu, nak kat situ tak ada sekolah. Lepas tu dia pun ikutlah pengurusan semua dan dia beli tanah, lepas tu dia buat satu bangunan and then dia kata saya wakafkannya untuk buat sekolah. Boleh? Eh? Lepas tu kalau dia nak buat masjid. Kalau masjid kadang-kadang kan dia ini pun kena deal dengan government semualah. So dekat situ dia ada tanah. So nanti diorang akan buka macam open lah siapa yang nak ambil satu bahagian untuk wakafkan kat situ. Selalu orang kat situ diorang macam nak buat tu because dia reward kan, pahala kan. So ada bila orang, dia macam ni lah, macam kiranya kita punya tu dipergunakan sebaik ini untuk masyarakat. Sebab salah satu fungsi manusia juga untuk memakmurkan masyarakat dan juga bumi. Dan itulah antaranya konsep wakaf. Ada juga wakaf Quran, wakaf ni banyak aspek, tanah, harta dan sebagainya. Okay, so dari situ kita nampaklah bahawa keseimbangan, keadilan perlu diberikan kepada semua. Walaupun dia tidak mampu, dia berhak mendapat juga hak dia lah kepada golongan yang miskin. Okay, politik, ini senang je, sama juga konsep keadilan yang mengelakkan kezaliman semua. Because you know why, go back to the konsep kekuasaan. Kan cikgu ajar yang last 2 weeks, konsep yang manusia is khalifah. They are only the slave of God. So they are only the representative in this world, wakil saja. Jadi contohlah Malaysia demokrasi berparlimen kan, lepas tu ada pilihan raya. So dah ditakdirkan dia jadi ketua. So yang dia dapat kuasa kepimpinan tu, that is actually amanah daripada Tuhan. So dihadirkan manusia, dihadirkan rakyat untuk dia jaga rakyat tu. Kalau dia zalim, kalau dia misuse of power, salah guna kuasa ataupun rasuah, so maksudnya dosa tu kembali kepada dia. Faham kelas? Konspirasi yang berlaku pada hari dan sebagainya kan, baliklah kepada dia. Okay, kerana dia tidak menjalankan amanah. Tapi kita jangan pula cakap, cikgu saya, kita semua jadi macam ni kerajaan punya hal. Kita tak berdosa cikgu, diorang yang berdosa. Ha, tak adalah, kita sebagai manusia juga perlu ada konsep berusaha juga, right? Ha? Next ialah ilmu. So ilmu ni senang je. The first sentence which is revealed to Prophet Muhammad is surah Al-Alaq yang berkaitan menuntut ilmu. The first word is ikra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Ni ada soalan dia kelas. You jawab jawapan dia ialah perintah menuntut ilmu. So macam mana nak memajukan tamadun? First thing yang kamu kena tahu ialah carilah ilmu. So macam mana nak cari? Bacalah kamu. So macam mana nak baca? First kali kamu kena belajar membaca. Itu pasal lah kan kelas, teras kepada education ni. First kamu kena literasi, right? Celik huruf. So kecil-kecil lagi kan, sekarang banyak teknik nak baca kan. Tapi kan kelas, kalau kita nampak hari ni challenges juga education. Saya pun ada anak 5 tahun, dia pun tak pandai sangat baca lagi, sikit-sikit saja. Tapi yang sebelum tu, sebab sekarang kan macam ni kan sekolah kan, yang anak yang sebelum-sebelum tu, 3 orang anak saya yang atas yang dah besar semua tu, diorang baca 3-4 tahun dah boleh baca dah. Yang ni 5 tahun merangkak lagi. Saya pun takut. Kita kat rumah pula busy pula macam ni kan.
Ha, tak tahulah. That's why kadang ada juga macam ada orang buat survey yang budak-budak cikgu sekolah lah yang ajar macam tahap satu, diorang struggle juga sebab tak ramai pelajar yang menguasai membaca. Choy, eh. So, the first one, this one, Iqra' bismi rabbika allazi khalaq, which is Iqra' means bacalah, eh. Khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iaitu baca, dia yang menciptakan manusia, iaitu dia tu merujuk pada Tuhan dari sebuku darah, bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Eh? Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Maksud kat sini kolam tulisan ni iaitu kata-kata yang terdapat daripada Al-Quran. So in the Quran ada mention tentang science, geography, matematik, politik, social, everything in the Quran. Carilah ilmu tu dan perkembangkan dia. Kajilah bumi ini untuk pembangunan yang sesuai dengan Islam. Eh? That's why teknologi terbuka kepada penemuan baru tu digalakkan dalam Islam. That's why Andalusia, Abbasiyah semua tu berkembang. Cuma kena sesuaikan dengan konteks Islam. Okay, last sekali. Kalau ada masa kita buat soal jawab lepas ni. Seni. Seni ada seni ukir, seni muzik, seni tulisan, seni khat dan banyak lagi. So kita ambil yang hari tu saya ajar yang kalau orang India ada panggil Urdu lah. Eh, kita kat Malaysia kita panggil Jawi. Okay, the Jawi letters. Seni. Kataan-kataan ni eh. So kalau yang satu lagi kaligrafi adalah gabungan semua huruf-huruf tersebut menjadi perkataan ataupun khat tapi dengan ada unsur estetika tertentu. Macam contoh Cina panggil seni catan. Yang kalau Cina punya dia apa tu nama pakai pen atau burus yang tertentu kan. So dia ada kena pegang pen tu tegak macam mana eh. So dia ada stroke-stroke dia juga kan. It's not easy. Tapi kalau kamu dah biasa memang boleh punya. Yeah. So kalau Islam yang apa, tamadun Islam punya like this. Kalau ikutkan macam contohlah saya buka jambat. Saya tak ingat saya ada buat ke tidak untuk kelas ni nama. Saya dah lupa dah kan. Eh. Ada tak? Saya lupa lah. Okay saya ambil satu nama lah contoh. Ni nama Brenda ni. Saya ambil siapa nama, okay, nama, inilah Tio Leong Ho. Tio Leong Ho, susah juga nak eja nama dia ni. I try eh. So, Tio Leong Ho, kejap. Kita cuba. Ni yang saya buat soalan ni. Chong Chong Kai, Lee Peter. Kita try. Tadi apa tadi? Apa nama tadi? Tio Leong Ho. Tak terbalik eh. So kalau nama Tio Leong Ho ni, kalau tengok dekat Jawi, dia punya huruf is huruf ta. Macam ni. Ni ta. Te. Tak nampak sangat eh. Ni. Te. Lepas tu lam. Okay. Lepas tu ya. Yang ni. And nga. Nga dia ini tapi kalau nga dia ada tambah tiga titik. Sebab kat Malaysia macam ni. Malaysia special, kita ada orang Cina, orang India, so banyak penyerapan bahasa dari luar. So kita tambah beberapa alphabet yang tak ada. Macam bahasa Inggeris ada V kan? V dia jadi wow ada titik. Like that. So tadi mana tadi? Tio tadi? Sekejap, cari. Again, lupa je. Tio Leong Ho, okay. Ta. Basically dia kalau terpisah-terpisah tu dia buat macam ni. Tio kan ta, ni mula-mula lepas tu ya macam ni. Lepas tu wow and ha. Dia daripada kanan ke kiri. So ini kalau dia satu-satu-satu. So bila dijadikan perkataan bergabung, so dia jadi macam ni. Ta, ya, wow. Okay. Ha. Right? This is Tio. So, tapi ini bukan kaligrafi guys. This is Jawi. Lepas tu Leong is Lam. Ya, wow. Okay. This is bunyi dia. So, Tio, Leong and Ho. Tapi bunyi dia Ho, kita tak ada ambil Hoi ke apa, ada I dia kan. So just Ho biasalah. So Ho dia ada dua jenis Ha. Satu Ha yang bunyi Ha, Ho, Ho macam tu. Because O, wow, dia bunyi wow lah. Ho ni, wow atau O ni. So sebab dia bunyi tebal kan. So dia gunakan Ha yang ini. Ni
ha halus je macam nama saya, Her ni. Kalau ni ho, so dia jadi ha macam ni. So, atau kalau dia ho lagi tebal, so dia guna ho yang ini. So kita ambil ni, bila digabungkan dengan wow tu, o tu, jadi like this. Ha. Okay. Macam ni lah, ni tadi kan, ni ha juga kan, tio. So dia macam ni, bila gabung dengan wow. Ha, ni nama dalam tulisan Jawi ni eh. Masih bunyinya macam tu, kita panggil macam pinying lah kelas. Macam what we call, kalau Cina panggil pinying right, sistem ejaan. Tapi selalu macam last time ada kontroversi, orang kata eh kalau kau Jawi nanti kau masuk Islam, kau pandai cakap bahasa Arab, nanti kau baca Quran semua kan. Eh no lah eh. Dia buat tu, dia just macam nak kita, last satu kerajaan ni pun patutnya dia kena explain lah objektif dia kan. Dia nak suruh belajar Jawi tu untuk apa. Tapi kalau ni alternatif lain banyak lagi. Tak semestinya first approach tu nak masuk ke education. You boleh buat macam contoh kelas-kelas belajar bahasa kaligrafi tersebut, ataupun kalau you nak buat juga semua, and then better lah you bagi tiga-tiga sekali. Kalau kaum India, Melayu, Cina semua ada kaligrafi, so tiga-tiga belajar. Tak boleh buat satu subjek, buat macam letak bawah satu subjek macam visual art, apa? Seni visual, right? So jadi nampak variety kat sini, mesti orang lagi suka nak belajar sebab kita nak tahu perbezaan tiga-tiga kaum kan. Lepas tu mungkin ada pertandingan ke kan, atau kat media sosial banyak lagi dia punya platform. Lepas tu ada buat hot. Right, so this is any hot. Buka YouTube lah macam ni. Kalau kamu nak ni, kalau saya buat ni, ni Jawi ni kan kaligrafi eh. Kalau Jawi, kalau kaligrafi tu lagi cantik. Macam contoh nama saya kan eh. Nanti dia ada macam tu, lepas tu dia ada lagi apa, ada eko-eko dia semua kan. Susah eh. Macam sign pun ada. Okay. Eh sorry. Next. Macam ni pelajar ni buat apa dia tulis ni. Hidup untuk hidup anak ha kan, untuk belajar hidup hendak seribu daya, hendak seribu daya ni dia ada lagi, dia punya lenggok-lenggok tulisan tu, that is kaligrafi. Okay, that is tulisan. So now kita pergi lagi ada seni yang lain, contoh seni ukir kelas. Okay, seni ukir. Ya, saya ada siapa tanya soalan? Anyone of you nak tanya soalan ke? Boleh tak raise up your hand, nak tahu ada tak pelajar saya kat sini semua. Thank you. Wang Liang ada? Easy, Wang Liang. Wang Liang, okay good. Now kita tengok dekat seni bina pula. Ini Yan Chang nak panggil cikgu, nak tanya apa? So Yan Chang, hang gong ke? Buka mic tadi, terbuka. Okay tak apa. Ada yang lain nak tanya? Cikgu sambung eh. Okay. Now, untuk seni bina, hari tu kan saya ada beritahu kan yang seni bina diorang pun berasal daripada yang tamadun Islam di sebelah utara Afrika. Tu banyak. Utara Afrika, kawasan-kawasan Moroccan atau kita panggil seni Moorish eh. Example, kita ambil satu seni bina lama ni, Kowarin University. Universiti yang awal eh. Kowarin University ni dekat sebelah Afrika Utara, kawasan Fes eh. So dia ada reka bentuk separuh ladang ni, separuh di tiang ni. Lepas tu, okay, this one what we call the arabesque. Okay, and then arabesque bila bergabung dengan ukiran kaligrafi kita panggil authoric. And then dia ada lagi macam mukarnas. Mukarnas is a sarang lebah. Okay, selalu dia ada dekat lengkuk-lengkuk ni. Macam ni, this is what we call the mukarnas eh. I will explain to you the function later. Ni sarang lebah ni. Dan corak ini juga ditiru di sebelah utaranya lagi, iaitu di Andalusia, which is Spain today, kota Alhambra. Siapa yang pernah pergi Spain, you pergi ke Granada. Ini tempat-tempat pelancongan terkenal lah. So dekat sini kan, you nampak kat dalam dia, nampak ni sama kan eh. So diorang meniru corak-corak Moorish. Malaysia kita ada pada bangunan dalam masjid eh. Contohnya kan macam kubah masjid. Dekat dalam kubah tu
Okay, dia ada satu yang kita panggil, this is Kuba. Kita panggil Mukarnas. Mukarnas ni ada dekat tiang, dinding and also bawah dom tu, bawah kubah tu. Kan bulat kan? Ada macam ni, atas dia macam tu. So dia ada function dia nanti, saya tunjukkan. Okay, lepas tu kan dia ada macam dekat Malaysia, kalau kau nak cari tu semua ni pun banyak ada dekat, you pergi Putra Astaka Morocco. Kalau kat KL, bangunan Sultan Abdul Samad tu memanglah sama, sebab bangunan Sultan Abdul Samad tu sebenarnya dia punya reka dia tu that Mat Salleh lah. Kemudian dia ada ilmu tentang yang dekat seni bina Islam yang terpengaruh di India, which is apa tu nama Taj Mahal. So kontak yang sama Taj Mahal pula dia tiru daripada Moorish tadi. Okay, tengok ni kelas, you tengok bangunan dia. Si sama kan? You ambil gambar kat sini and then you hashtag I dah sampai Kota Alhambra Granada dekat Spain. Okay. Lepas tu pun sama tadi dengan Qarawi University. Now, I tell you yang tadi, Mukarnas tadi eh. This one. Ni. Ni. Atas-atas ni. And also this one. Mukarnas is sarang lebah basically. So kalau secara fungsi rohaninya ialah saya bagi fungsi fizikal dulu sebab tiada fungsi fizikal, fungsi rohani. Fungsi fizikal adalah teknologi audio, iaitu serakan suara. Penyerakan apa? You know maksud serak, you bump suara dekat wall tu kan, dia ada kolom-kolom dia tu kan, yang ni kan, macam ni kan. So bila bump ke situ suara dia akan terserak ke tempat lain dan dia bergema suara tu. Number one, the imam the Bilal will calling for prayers. Allahu Akbar, Allahu Akbar kan. So you all dengar apa nama yang selalu pagi-pagi semua tu kan eh. So sebenarnya nak panggil untuk solat. Either you solat kat rumah atau you datang ke masjid. So lepas tu yang satu lagi, imam kat depan. So dekat depan dia ada macam macam ni. So dia apa kita cakap ah? Dia tarah bentuk bulat. Lepas tu imam tu kat depan, nanti yang orang kat belakang kan nak follow imam. So bila suara dia kena kat wall tu, dia jadi bergema, so orang akan aware rekaan keberapa, nak baca apa dan sebagainya. Okay, that is fungsi fizikal, teknologi audio dengan fungsi rohani lah, calling for prayers, everything tu kan. So satu lagi yang Mukarnas ni, because dia tinggi kan, so lebah. So what is the character of lebah? Adalah taat, iaitu loyal. Macam dia ada Queen lebah, lepas tu kan lain follow kan. So ketaatan merujuk kepada manusia perlu taat kepada Tuhan, patuh segala arahan dia. Okay, lagi satu, tempat lebah sangat tinggi. So ketinggian tu melambangkan ketinggian tu Tuhan. Alright, next. Apa lagi yang ada fungsi rohani? Okay, look at this. This is kolam. Selalu pergi masjid ke, pergi yang tempat universiti Islam ke, mesti ada kolam, pancuran kan. This is represent the meanings of, okay, satu macam ni eh. Ni pancuran dia. Satu fungsi, the ablution area. Satu lagi fungsi macam untuk kesenian, keindahan. Sebab manusia memang sukakan kecintaan pada seni, pada keindahan. So tak stress semua kan. Art is arts lah. Semua orang pun suka dengan arts kan. So yang fungsi yang tadi saya cakap, ablution area adalah tempat ambil sembahyang. Wuduk lah before they perform the solah. You know right? Yang first dia kena basuh muka, basuh tangan semua. This is what we call the ablution eh. Lepas tu yang fungsi secara rohani simbolik ialah gambaran syurga eh. Dan satu lagi yang macam simetri pada kolam, ia melambangkan simbolik ni eh. Mana dia tadi, kolam tadi. Ni pancuran. Ni simetri pada kolam ni. Kalau kita nampak atas dan bawah sama, so dia represent the meaning of rohani yang baik. Sikap yang baik sebenarnya datang daripada sikap dalaman, perasaan rohani yang baik. So your outer is actually represent yourself dalam diri kamu. Yang kedua ialah keseimbangan dunia dan akhirat. Sebab sama kan atas bawah. So maju di dunia, maju juga diri kamu di akhirat. Kamu fokus pada dunia, fokus juga pada ibadat kamu. Right? So that is simbolik. So lagi satu yang macam seni ukiran dia, example arabesque. Tadi saya ada tunjuk sikit.
So arabesque ni ialah bentuk macam ni, dia pengulangan, motif pengulangan. Ha, ni kita pergi kat motif ukiran. Contohnya banyak bentuk flora. So lepas tu dia ada combine sikit, ada macam geometri dan ada bersirat-sirat dia punya corak tu. And we don't know mana dia punya punca, pangkal dan hujung. Mana begin dia, mana end dia. And the corak tu ulang-ulang sama kan, berulang-ulang. So this is the represent the meanings of repetition in doing goods, okay? Good deeds, okay? Yang continuous good deeds. Jangan stop, berulang-ulang benda tu. And consistent plus. Example dalam buat ibadah ataupun buat baik, contohlah kan orang Islam kan diorang ada waktu sembahyang. Saya pun belum sembahyang lagi sebab Zuhur is 1.340, 1.39 like that. So kita kelas 1.5, so ni lah. Tapi dia panjang juga waktu dia. So contoh maksud konsisten ni, like for example hari ni sembahyang 5 waktu. Kita ada Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak kan. So besok sembahyang 1 waktu. Besok lagi tak sembahyang. Besok lagi sembahyang lah, ikut mood sembahyang. Tak boleh lah, dia kena konsisten, continuous. Puasa, bulan Ramadan, hari ni puasa, besok tak larat, tak puasa. Lepas tu puasa, tak puasa, tak puasa, puasa, tak boleh. Ada orang macam tu kan, so dia kena konsisten. So pengulangan corak ni merujuk kepada tu lah buat baik, berulang-ulang. Lepas tu authoric ialah ini macam sama macam tu tadi, tapi dia combine dengan kaligrafi. Kaligrafi ni ayat suci Al-Quran dan juga puji-pujian kepada Tuhan atau Rasul. Ni macam ni. Yang belakang-belakang, okay, corak-corak fauna, this is arabesque. Bila dia combine dengan ayat suci Al-Quran, kita panggil authoric. Yeah? And another one is zilij. Zilij ni yang macam kalau bentuk jubin. Kalau ruang tu ada penggunaan jubin, so dia akan bentuk bintang pecalapan ni. Logo Islamik yang berwarna-warni. Nanti kalau ada cahaya lagi kan, lagi cantik dia punya corak tu. Alright, so that is antara dia. Ada juga kan kelas ni bina, saya rasa saya dah tunjukkan juga hari tu yang dekat ISTEC Malaysia. This is International Islamic Center of Civilization, apa, Islamic Thought and Civilization. Tempat orang nak ambil doctorate, master bukan, PhD. Right. So kat sini bangunan yang dibina, institusi ni telah mengadaptasi daripada Spain, Andalusia and also kota-kota di sebelah Moorish. So kat sini boleh nampak kalau masuk satu building tu, ni dia punya kerusi macam gereja, tapi sebenarnya simbolik dia nak bagi tahu suatu ketika dahulu Islam, Kristian dan Jews ni sebenarnya pernah bersatu. Dan even though kelas macam masjid dekat sana yang kadang-kadang dia ambil daripada tapak church, dia tak buang unsur-unsur tu kecuali yang lambang macam perlambangan Kristian tu ditutup lah dengan ayat suci. Yang perabot hiasan semua tak ada kelas. Sama juga macam kita pergi Melaka, masjid dia, masjid tengkera, dia ada yang reka bentuk Cina. Kita follow tamadun Cina sebab kat sana kan pertembungan. Tapi tak ada masalah kelas kalau nak sembahyang, your intention is you actually pray untuk Tuhan. Kan? Bukan kita sembahyang nak hadap gambar haiwan dan sebagainya. So that is dalam seni. Kalau seni muzik, dia ada macam hadrah, kompang-kompang, macam tolak, macam tu. Dia macam kita kata menghargai kehadiran tetamu. Hadrah, lepas tu kita ada macam nasyid. Yang ini lagu yang patuh syariah. Malaysia ada. Boleh YouTube lah nak cari Dan kita ada gambus. Ni selalu kalau kat orang Melayu kita panggil gazal. And then kalau Turki dengan apa nama tu? Egypt, dia punya traditional dance dia. Macam ni yang skirt pusing-pusing ni. Class, you must remember that sebenarnya orang Arab dulu diorang ada yang macam non-Muslim kan, yang sebelum Muslim datang. So diorang pun ada macam bulan dan then diorang menari gelik-gelik-gelik kan yali kan. So yang perempuan girls gelik-gelik semua tu, yang tu dah diharamkan, tak ada. So yang tinggal apa yang sesuai dengan Islam sahaja. Okay, last kali situasi hari ni. Banyak yang lepas penjajahan British, penjajahan kuasa besar yang selepas kejatuhan Turki tu, banyak jadi negara dunia ketiga, penuh kejahilan dan kemiskinan. Ada kesatuan politik macam Organization of Islamic Conference, tapi kedudukan sangat retorik atau sederhana. Dia macam keputusan dunia tak mampu capai keseluruhan persetujuan. Sebab apa? United Nations dengan kuasa veto,
dalam Security Council like US, Britain, French semua kan, diorang tak boleh nak stop macam peperangan ataupun cerobohan seperti yang berlaku di Palestin. Diorang United Nations sepatutnya boleh je hentikan tu dengan kuasa veto diorang. Boleh je stopkan isu Israel dengan Palestin tu. The thing is, even Amerika Syarikat dia ada link ekonomi dengan Israel, so ada kepentingan. So how kan? And then keadaan ekonomi lemah. Perdagangan antarabangsa dikuasai oleh Barat, contoh multinational corporation. So dah ada dah channel-channel perniagaan yang dia dah tahu akan tembus pasaran antarabangsa. So produk Muslim susah nak sampai ke peringkat yang lebih besar. Lepas tu realiti umat Islam dia ada pattern yang ultra modern dengan Islam konservatif. Plus hati-hati dengan dua-dua ni, kalau kat Malaysia pun ada, ini yang boleh menyebabkan konflik antara kaum. Sebab kita belajar macam ni, lepas tu kita nampak kat luar lain seorang argue, right? So hati-hati. Yang first tu yang modern in thinking, which is very radical, yang macam radical pula, very liberal in thinking, plus secular, modern, everything semua pembaharuan walaupun tak sama dengan Islam boleh, eh, sebab sedangkan dia perlu sesuai dengan kehendak syariah. Satu lagi yang pesimistik pula, yang konservatif, yang ni pun susah juga, plus sebab apa, semua pembaharuan tak boleh terima, everything is haram, susahlah. Sedangkan Islam terbuka kepada penemuan baru yang disesuaikan dengan Islam. So that's why ada ummah wasatiyah, which is konsep kesederhanaan dalam hidup. Cina panggil konsep chungyung, eh. Orang Islam panggil ummah wasatiyah. So kena di tengah-tengah, bersederhana. Alright class, that's all for tamadun Islam. Sorry ambil 2 minit. Can you please on your camera so then I can screenshot lah your face. Next week kita jumpa. I think the same one like this. But never mind, if you want to come to class then please tell me. You can tell your class rep also, nanti saya minta class rep Cie untuk bagilah siapa nak datang kelas, siapa nak duduk. Kebanyakannya setakat ni saya dapat senarai semua nak online lah, eh, MPU kan. Tapi lecturer apa pun you jangan risau, kita mesti akan ada dekat college. Okay, any question nak tanya setakat ni? Tak ada, eh. Yes, Hanziang macam nak tanya soalan? Tiada. Everything semua okay. Jumin macam nak tidur je? Meo. Tak ada, eh? Okay. Meo, meo. Okay. Bye-bye everyone. Itu saja. Thank you. See you next week. Yeah, Shen Shen. Senyum-senyum. Bye. Bye Chungyi. Bye Melin. Welcome. Welcome Zizi. Bye. Shen Shen.